Hampir setiap hari warga ibu kota ternyata datang dengan berbagai masalah ke Balai Kota Jakarta untuk mengadu pada gubernur. Nah, seperti apa interaksi warga dengan Gubernur Ahok? Kami langsung bergabung dengan Rahka Susanto yang akan melaporkan langsung dari Balai Kota Jakarta. Rahka, seperti apa kegiatan Ahok saat mendengarkan keluhan dari warga ini? Saya kira sudah hampir setiap hari Ahok yang ketika Ahok umumnya datang ke Balai Kota sekitar pukul 7:30 sampai dengan jam 8 pagi. Namun hampir setiap hari pada pukul 7 biasanya banyak warga yang sudah ada di sekitar Balai Kota untuk mengadu kepada Ahok tentang berbagai macam hal. Pertemuan Ahok dengan warga ini memang sudah menjadi kegiatan yang dapat dikatakan rutin, karena memang jika saya beberapa hari ini ke Balai Kota, ini selalu ada warga yang mengeluh pada Ahok di pagi hari. Keluhannya pun macam-macam, mulai dari masalah yang terkait dengan sistem birokrasi, bahkan sampai dengan masalah pribadi yang diceritakan kepada Ahok. Nah, saat mengeluh, biasanya memang sesi pertama ketika Ahok datang ini pasti mendengarkan keluhan warga, baru nanti menyapa para awak media yang akan bertanya tentang sejumlah isu. Namun memang pada hari ini contohnya, saya melihat bahkan ada artis ibu kota Jaja Miharja yang ikut bertemu dengan Ahok dan ini mengeluhkan berbagai macam hal. Namun sayangnya saat diminta konfirmasi, Jaja Miharja ini mengatakan bahwa ini hanya silaturahmi saja dan tidak menjelaskan secara rinci sebenarnya apa tujuan Jaja Miharja datang dan bertemu kepada Ahok untuk menyampaikan sejumlah keluhan. Namun tadi kami sempat mendengar keluhan yang disampaikan Jaja ini terkait dengan kondisi pasar dan lain sebagainya, atau ada sengketa di sebuah pasar, namun Jaja tidak menjelaskan secara rinci. Dan kegiatan Ahok ini memang cukup menarik perhatian, dikarenakan biasanya juga ada yang datang ke Balai Kota DKI Jakarta untuk memberikan dukungan kepada Ahok, contohnya dalam kasus konflik antara eksekutif dan legislatif yang terjadi di Pemprov DKI Jakarta. Ini banyak warga yang datang untuk memberikan dukungan dalam bentuk memberikan karangan bunga ataupun meminta Ahok membubuhi tanda tangan pada baju yang nanti akan mereka pakai untuk bentuk dukungan kepada Ahok. Zakia. Iya, Rahka, tadi kalau Anda katakan misalkan seperti Jaja Miharja ini mengeluhkan mengenai masalah sengketa tanah. Nah, kebanyakan apa yang dikeluhkan oleh warga ibu kota, apakah juga salah satunya mengenai misalnya seperti kemacetan hingga juga ruas jalan tol, apakah juga Pemprov DKI Jakarta ini memiliki solusi juga terkait dengan hal ini? Nah, tadi Ahok juga sempat mengatakan bahwa sebenarnya masalah kemacetan, contohnya kita melihat di Jakarta bukan hanya di jalan biasa saja, namun di jalan tol pun terkadang ini mengalami kemacetan. Ahok mengatakan bahwa sampai dengan saat ini tol lingkar Jakarta seperti JOR ini masih di banyak sekali kemacetan, dikarenakan memang tidak ada jalan penghubung, jadi hanya tol ini saja mengitari Jakarta, dan sehingga jika warga ingin menggunakan jalan tol ini tidak ada akses penghubung sehingga menyebabkan kemacetan terjadi di area jalan tol. Ahok mengatakan nantinya memang rencananya Pemprov DKI Jakarta akan membangun semacam jalan penghubung yang nantinya akan memecah tol JOR yang tadinya mengitari Jakarta, nanti ada jalan-jalan penghubung dari barat ke timur maupun dari utara ke selatan yang akan mempermudah warga untuk dapat berlalu lintas di Jakarta, dan ini akan diharapkan dapat mengurangi kemacetan. Bahkan Ahok memprediksi pada tahun 2018 sampai tahun 2019 proyek ini sudah rampung sehingga warga Jakarta tidak perlu lagi takut jika nantinya melintasi jalan tol atau misalnya jalan JOR dan mereka dapat bebas dari kemacetan. Dan berikut adalah kutipan dari Ahok terkait dengan hal ini. Karena nggak ada pembuka networking 6 ruas tol dalam kota. Jadi JOR kan begini, kalau cuma muter-muter yang macet, makanya di antara ini tuh masih utara selatan ada, timur barat ada, timur laut barat daya, barat daya, timur laut, semua masih ada. Kita bangun 6 ruas tol ini. Jadi nanti di tengah ini lingkaran atasnya ada 6 ruas tol di tengahnya untuk menjadi apa ya, jari jemarinya untuk mengurai mereka. Ya bukan cuma muter aja nih, dia masih bisa saling motong di sini. Makanya ini masih bikin 6. 6 ruas jalan tol itu kapan sih, Pak? Lagi mulai bangun nih, mulai pembebasan. Tahun ini mulai kerja. Itu kan langsung BUMD kita semua sama BUMN. Saya minta mereka paling lambat itu 6 ruas itu 2018 harus selesai, minimal 2019. Tapi kan ada beberapa ruas sudah selesai dulu. Ya, itu ya. Saya kira bagi warga Jakarta yang mungkin memiliki keluhan, tidak ada salahnya berkunjung ke Balai Kota DKI Jakarta dan bertemu dengan Ahok di pagi hari. Umumnya tadi saya katakan Ahok datang sekitar pukul 7:30 sampai dengan jam 8, sehingga mungkin keluhan Anda dapat didengar langsung oleh Gubernur DKI Jakarta. Untuk sementara demikian, Zakia, kembali ke studio. Selain didengar, mudah-mudahan juga ada solusinya. Terima kasih Rahka Susanto atas informasinya langsung dari Balai Kota Jakarta.